ta'ala inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, baik seluruh tubuh. Jika segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apakah segumpal daging ini? Segumpal daging ini adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, menutup hati mereka. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, Al-Mutaffifin ayat 14 ini memberikan kepada kita satu penjelasan yang luar biasa. Menafsirkan dari hadis betapa pentingnya kita membersihkan hati. Ketika kita berbuat dosa, Nabi menjelaskan jika mukmin berbuat dosa, maka bercak hitam menempel di dahinya. Ketika ia tobat, ketika ia istighfar, bersihlah, bersihlah yang hitam itu. Tapi ketika ia berbuat dosa lagi, maka apa?